Nih, kita di Kota Pati mau mencari bekas stasiun Pati. Jangan-jangan ini lagi ini kanan ini, bukan? Bukan daerah Puri sini. Pasarnya mana? Pasar Puri. Tempat karaoke dulu. Buat karaoke? Karaoke esek-esek gitu. Sini aja berarti ya, baru ingetin. Masih kali? Masih, emang masih om. Masih. Masih. Stasiun Mergu yang belakang itu kan juga dibikin ini, apa namanya? Kayak futsal. Nah iya. Ini depo, apa gudangnya nih? Iya, ini stasiun. Karaoke-nya mana? Itu udah jadi ruko-ruko itu. Oh, udah bubar. Di ruko-ruko itu. Apa mau ke sana ya? Romantika ini, Entertainment. Jadi karaoke esek-esek ini. Baru inget aku. Karaoke esek-esek. Parkir aja. Parkir depan toko itu aja. Nanti tak jalan kaki. Ditutup depannya ya. Oh, dalamnya buat itu. Berarti pintu masuknya dari samping yang esek-esek tadi. Oh. Ya. Iya kali, Om. Apa kan? Oh, nanti dari sini muter kiri. Kita coba masuk lewat gang karena sudah jadi kafe. Stasiun Pati. Ini masuknya di Jalan Jenderal Sudirman. Pak mau lihat stasiun Pati lewat sini ya Pak ya? Enggak, sana. Di sini ya. Stasiunnya? Iya. Ya. Stasiunnya mana? Samping sate itu. Tuh sate. Itu kan ada bombok. Jadi katanya lewat gang sini sama bombok yang si sate itu. Bombok yang capek enggak tahu dia. Saya orang sini. Nyun sewu Pak, kalau mau masuk ke gedung stasiun itu lewat karaokean? Iya Pak, lewat sini juga bisa tapi. Lewat sana bisa? Oh nggih, okay. Nuwun Pak. Ini gudangnya. Bentar lagi udah. Dulu rel, relnya kemungkinan segini. Tapi dulu memang stasiunnya di sini ya Pak ya? Stasiun Pati di sini ya dulu. Gedung bekas stasiun. Nah, itu loh. Niki kan, niki stasiun toh. Ini dulunya stasiun kan, Pak? Iya, iya. Nah, lah kalau mau masuk ke situ itu emang udah dibuat rumah-rumah apa? Iya, udah dibuat rumah ya, enggak bisa. Oh, dalamnya udah ditinggalin ya. Orang. Udah rubah semua itu. Tinggal dari luar aja. Oh, kalau masuk ke dalam permisi kali yang tinggal tuh rumahnya di sebelah sana apa sebelah sini? Ya, ini aja depan itu bisa. Oh, depan sini ya. Yang toko-toko ini. Bilang mau masuk. Berarti emang disekat-sekat ya? Iya Om. Udah lama sih dari aku kecil tuh emang udah kayak gini jadi. Iya. Ya inilah kondisi bangunan bekas stasiun Pati, Jawa Tengah yang ke arah sana ini relnya dulu di sini. Katanya masih ada di dalam sini, katanya ditimbun. Jadi rel ke sana tuh ke arah Kudus. Iya. Terus ini emplasmennya ke sana ke arah Juwana, ke arah Rembang. Nah, itu masih terlihat di atasnya, cuman bangunan-bangunan di sekitarnya sudah padat, sudah full, tertutup dan di sini jadi tempat karaoke. Yang jadi warung-warung di sana dan
agak sulit, dan pada saat kita tadi mencoba untuk mengakses dari sebelah sana, warga keberatan, mungkin yang tinggal di kompleks stasiun itu. Jadi kita cuma bisa melihat dari luar, wujudnya masih ada, berarti di dalamnya kemungkinan juga masih utuh ya, iya, tembok-temboknya, walaupun kita nggak bisa melihat langsung, mau maksa juga takutnya nanti malah dikira enggak-enggak. Tapi inilah dulu stasiun Pati. Dan ini Irul tuh dulu pernah kesini sering, tempat mainnya Irul nih. Karaokean esek-esek. Tahuan Pak Leknya nanti dimarahin. Jadi dulu selama sampean kesini ini nggak tahu kalau ini bekas stasiun? Taunya sih tahu, cuma dari cerita orang aja. Cuma setelah waktu pertama kesini emang udah kayak gini bentuknya, yeah, udah perubahannya. Jadi Irul ini kelahiran tahun 90-an, jadi nggak ngalamin, karena stasiun ini ditutup tahun 80-an, sekitar tahun 87, dinonaktifkan, jadi belum lahir, sehingga tidak ngalami zaman itu. Kalau Pak Leknya ngalamin, Pak Lek Doyok. Jadi bangunannya kemungkinan kalau dilihat dari fasad depan, fasad atasnya yang di atas itu sama dengan stasiun Purwodadi, jadi menggunakan bahan kayu. Jadi stasiun Purwodadi, stasiun Juwana hampir sama di sana, menggunakan kayu. Cuman kayunya kayu yang kualitas sehingga kelihatan masih kokoh. Dan dibangun pada tahun sekitar tahun 1900-an awal, sehingga udah berusia lebih dari 100 tahun. Coba kita lihat-lihat dari dekat. Oh, itu bangunan yang kereta itu ya, Mas? Sudah jadi kafe karaoke, karaoke keluarga. Udah ketutup. Iya, udah ketutup. Tapi ini plafonnya masih. Sini.